Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel with my Ina. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hey teman-teman, hari ini saya habis belanja. Dan belanja apa aja ya? Aku tuh rencana tuh pengen bikin apa namanya itu gado-gado ya guys. Ini aku beli apa aja. Ada kerupuk, ada timun. Ini aku tak goreng, kacang, kacang. Nah ini ada apa namanya, ini dua kacang, gula, nanti kita masak. Terus ada sayurannya. Aku beli ayam guys, beli ayam. Ayam kayak gini mau saya sup ayam ya, mau bikin sup ayam. Telepon aku belikan, sayur, kerupuk, ini kerupuknya. Terus ini, dan aku juga beli telur guys. Nah guys, ini telur. Jadi aku mau beresin semua. Nah ini ada apa? Kol, ada kol, ada cabai. Aku beli cabai juga. Jadi kita masukkan ke dalam. Nah ini sayurnya aku apa namanya buka plastiknya karena biar nggak lembab. Terus kalau misalkan ada airnya takutnya kan apa lembab airnya basah gitu, jadi sayurnya itu kayak busuk gitu guys. Jadi aku bukain biar dia nggak terlalu basah. Ini kita mau masak sekarang ya guys, kita mau masak ayam. Jadi dimasukin freezer, karena kalau dimasukin freezer dia otomatis jangan pedes-pedes. Kakekku nggak suka makan pedas terlalu pedas, nggak bisa makan pedas kakekku guys. Jadi udah jangan banyak-banyak takut dia nanti nggak makan. Oke, aku mau beres ini, kalau masukin freezer ya guys. Ntar aku beli ketupatnya ini, jadi nanti tinggal dimasak. Oke guys, kita mau masak dulu. Jadi ya, nah jadi aku mau masak berapa disiapin dulu biar gak riweh ya guys. Banyak kakekku juga nggak tahu suka apa enggak, bukan separuh ya tapi seperempat. Nah aku mau masak ikannya kita pisah. Aku tadi beli $55 ya, dua, satu ianya per kilo ya, bukan per kilo, kalau nggak salah berapa cing gitu ya, 3,5. jadi ini dua gini tuh 55. Ini masaknya satu, ini satu, masaknya buat satu.
kalau ikan ini kalau misalkan dari pasar nggak boleh, nggak usah cuci dulu ya. Nanti kalau mau masak baru cuci dulu. Katanya kata majikan aku takutnya nggak fresh nantinya, jadi nggak usah cuci. Oke, lanjut. Ini ayam, aku tadi beli ayam ini $38. Dulu aku mau bikin sop yang dulu pernah aku sama si Meme. Isinya kita kasih garam. Pertama kita cuci dulu seperti ini. Buang. Kedua kali ini kita kasih garam. Kita ayamnya. Ini banyak banget, banyakan gaji ya guys. Gajinya masya Allah. Ini gaji semua loh, gila. Banyakan gaji loh. Ini aku gajinya tak buangin, weh. Kalau aku bersihnya pakai sikat gigi ya. Sikat giginya bersih, maksudnya itu buat khusus buat apa namanya? Khusus buat bersih ikan ayam gitu. Bumbu pakai jahe ya. Ini sopnya aku pakai jahe. Bismillah. Oke. Kita bikin sop. Thank you.
segini cukup. Tetap bertahan. Kita tutup dulu. Semua deh ini semua mau dimasak, mau dimasak ya guys. Jadi ini nasinya semalam aku masak satu mangkok itu. Aku mau masak. Nah. Ini cuci dulu ya. Udah kita masak ya, jangan lupa ininya di lap, jangan basah, kalau basah takut kesetrum. Nah ini aku pakai ini ya, ini tuh nggak tahu ya, majikan aku dulu pas di majikannya sama si Meme itu, majikan aku tuh pernah masak ini gitu, rasanya itu supnya itu enak banget, supnya apa ya, ada kayak apa namanya itu, rasanya itu enak, maksudnya itu sedap gitu ya. Nah kayak gini nih, kayak gini terus mau jadi masukin dalam ya guys, sama jahe, jahenya minimal berapa, 1, 2, 3, 4, 5 biji ya, terserah sesuai selera. Masukkan daging ayamnya, ini ayamnya udah oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apinya kecilin ya, jangan terlalu besar, minimal ini pakai ini aja deh. Oke. Okay. Guys, aku mau bikin ini apa namanya? Mau bikin gado-gado. Jadi aku pakai cabai 4 biji aja. Kayaknya ini pedas banget deh cabenya ya. Terus aku juga bawang putihnya pakai 2 biji. Biji bawang putih. Dan aku mau masak ininya dulu ya, apa namanya, kacang. Aku dikasih kencur bawang putih, terus habis itu cabai sama garam, nanti gula sama asamnya ya. Nah kita kasih garam lagi gula ya. Gulanya ini masya Allah banget ya, apa namanya itu, atos. Coba, enak enggak? Sedap guys. Dan aku kasih air asam jawa. Kita masukkan kacang. Pedas.
pedas manis. Nah, ini ada asamnya. Jadi aku pakai air asam. Wow. Air asam. Jadi agak sedikit cakrok-cakrok ya. Dan kita potong ya guys. Nah, sini udah jadi ya. Apa namanya? Nah guys, ini udah jadi. Apa namanya? Ini namanya zatnya apa ya guys? Apa ya? Itunya udah jadi. Apa sih namanya? Ya Allah, lupa. Apa namanya tuh? Lupa guys, nggak tahu namanya apa. Timun apa jenengnya? Pecel ya Allah, pecel ya Allah. Ini pecelnya udah jadi ya guys. Ini tak kasih. Jadi kasih asam tadi, air asam. Jadi nanti aku bangunin air kakek. Wow, mantap abis ini. Aku nggak lembut ya, karena ini terlalu kekecilan ya, rebel. Mungkin bisa juga sih, aku udahlah nggak apa-apa. Kalau yang suka dilembutin ya manggo dilembutin, kalau aku sukanya seperti ini. Nah, kita si kakek suruh nyoba angko ya guys. Yeay. Terus dikasih bumbu. Bumbunya ini banget ya, kilat banget. Bumbunya kilat banget. Gak apa-apa ya. Wangi banget ini guys. Gak tahu ini. Wangi banget guys. Tada! Sudah jadi, nanti ambil kerupuk. Nah, ini kasih kerupuk di sini. Aku mau bangunin kakek dulu ya. Om Hoyama. Hoyama. Ini si ha. Hoti. Hah? Hoti. Hoti ma. Kem le si hali di. Le si ha iko, ya ko sin. Mama te lah ha. Ho mo se ka. Oh, bela la te. La la te la. Oseka. Kali dilo, coy. Be happy ni. My happy ge. My ipi ni. My ipi ge. Ye hai 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 pudong de my ya. Nah ini guys, aku mau makan. Kalau aku makannya sama ini ya. Kalau aku makannya sama apa ya? Bismillahirrahmanirrahim, ini ada ketupatnya. Apa bukan ketupat ya namanya? Apa sih jenengnya? Ini belum kurang lama ya guys ya. Jadi yang sana masih banyak nasinya. Apa namanya itu apa ya jenengnya? Oh, sabrojin ngomong aja susah banget guys aku ini. Nah, aku mau ngericak, mau ngeracak. Mau ngasih. Aku mau bikin, mau ngerancang ya, ngerancang. Kakekku juga suka katanya, alhamdulillah enggak begitu pedas. Aku bikinnya enggak begitu pedas, guys. Sengaja.
Gak tahu kakek aku nggak begitu suka pedas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih kayak nasi gitu loh. Jadi kurang lama. Udah nggak apa-apa. Lontong, lontong. Lontong ya. Lontongnya. Saling melengkapi. Wah, hajur ya. Karena ini lontongnya itu kurang lama ini, guys. Alah, biarin aja deh ya. Lontongnya kurang lama. Lontongnya nggak apa-apa ya. Terus abis itu aku ngasih timun. Terus ada sayur. Ada kol. Timun, kol sama kacang ya, guys. Kacang taruh sini. Jadi buset deh. Ini satu piring isinya bermacam-macam cara berlaku lalu. Nah, ini cabenya aku tambahin lagi ya, guys, karena yang tadi itu emang kurang pedas dan aku tuh suka banget pedas. Oke, aku mau terus ini cabe 2 biji. Pedes enggak ya? Bismillah. Pedasnya menyengat. Ini yang aku mau, guys. Nah, ini asamnya, asam jawanya kasih lagi. Kalau biasanya beli-beli di ini ya, di sana itu kadang kurang selera, kadang kurang asin, kurang kenyit. Mantap abis. Lalu kita kasih ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kita bikin lagi dah. Enak banget. Ini kerasa banget apa namanya tuh kencur ya. Kencurnya kerasa banget. Aku pakai 2 siung bawang putih. Cabenya tadi aku pakai 4 sama 2 6 sekarang. Wow, enak. Ini sedap namanya, guys. Baru ini aku mau ini, guys. Sama aku kasih kerupuk ya. Kamu tega. Oh. Kayak gini ya kalau di Indonesia. Makanya kayak gini kan ya, guys. Wow, ajib.